Nama saya Ibu Bija. Umur saya masih muda loh, baru 65. Yes. Biar masih muda tapi penyakitnya banyak. Terutama sekali tadi yang dibilang adik kita ini, saya vertigo. Terus gula, kolesterol. Ah banyak lah pokoknya, paket-paket. Penyakit orang muda. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Sebetulnya saya ini tidak kenal bokir. Ternyata suami saya tuh sakit vertigo juga. Tapi vertigonya itu sudah tidak bisa untuk duduk dan membuka matanya. Harus dipapah jalannya. Dan kemudian anak saya langsung membawa suami ke rumah sakit. Begitu diperiksa di rumah sakit, ternyata suami itu kena serangan stroke ringan. Setelah suami saya masuk rumah sakit, anak saya, kebetulan anak saya itu punya teman di portir. Dia ketemu, dia bilang, kok David udah lama gak ketemu? Ya, papa saya sakit di rumah sakit. Sakit apa? Stroke ringan. Wah, kebetulan sekali itu. Kalau stroke ringan tuh memang ini obatnya bagus sekali. Ternyata anak saya itu yakin gitu kalau obat itu memang betul-betul bisa menyembuhkan stroke. Dan dia bilanglah sama papanya. Dia bilang, "Pak, ada teman David, dia mempunyai obat katanya yang betul-betul bagus untuk stroke." Dan papanya langsung mengatakan, "Ya cobalah, papa pengen sembuh." Nah langsunglah David ini cari temannya itu dan bersharing mereka. Ternyata temannya itu bilang, "Cobalah, pasti sembuh, saya yakin." Dan ternyata benar, begitu suami saya meminum itu obat, dan kebetulan suami juga penyakitnya juga bukan hanya vertigo aja, dia juga ada darah tinggi. Nah jadi suami itu disuruh belilah anakku David ini. Dia papanya minum, mulai dia minum 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Baru 2 hari dia minum, papanya itu langsung bisa membuka matanya. Tadinya tuh tidak bisa buka mata sama sekali. Kalau dia buka matanya rasanya nih berputar-putar semua. Sesudah 2 hari dia minum, dia bisa duduk. Terus dia bilang, "Papanya udah sembuh, ngapain sih di sini lagi, udah pulang aja." Belum pak, belum sembuh. Ini kan baru 2 hari papa di rumah sakit. Ya tapi kan papa udah bisa duduk, udah bisa, udah gak apa-apa, udah gak pusing. Dia mau main jalan aja ke kamar mandi. Ya marahlah anak saya, "Jangan pak," dipanggil suster. Ini juga dokter. Ternyata memang suami saya itu belum boleh sama sekali sebetulnya untuk jalan gitu. Oke lah kalau duduk gak apa-apa. Ya udah suami saya minum terus obat itu. Dokternya sendiri bingung, "Loh, kok bapak cepat sekali sembuhnya? Oh berarti obat yang saya kasih kemarin itu bagus ya?" Ya, ya si dokter gak tahu kalau di samping itu kita tuh minum purtir. Udah 2 hari kita minum purtir. Ya sesudah 4 hari barulah boleh suami saya pulang. Ternyata udah betul-betul udah bisa turun dari tempat tidur, udah bisa ke kamar mandi sendiri baru boleh pulang. Dan sesampai di rumah, kita nih anak-anaknya semua disuruh minum sama suami dengan ini. Kasih tuh mama satu botol, adik kamu satu botol, adik kamu satu botol, satu botol. Akhirnya kita ambil satu paket. Satu paket isinya kan 7. Dan dibagi-bagilah untuk kita di keluarga semua, satu-satu-satu. Ternyata saya ini yang penyakitnya sebetulnya lebih banyak. Saya pikir karena anak saya bilang ini hanya suplemen. Suplemen tapi yang bisa menyembuhkan. Dan saya berpikiran hanya suplemen aja. Jadi saya minum-minum aja. Gak ada untuk punya pikiran untuk sembuhan penyakit. Saya minum, memang minum. Udah 10 hari saya minum gitu. Terus yang gula saya kan tinggi biasanya. Paling rendah gula saya itu 180. Ternyata gula saya itu waktu saya minum itu 240. Dan sesudah saya minum dalam 6 hari atau 1 minggu lagi, saya kan biasa tes di rumah, tes darah, gula darah. Begitu saya tes, loh kok
biasa ini 180 kalau pagi puasanya. Kok ini kok 106 gitu? Ah, rusak nih kali ini, saya bilang. Saya ulang lagi, saya coba lagi. Ternyata memang tetap 106. Nah, berarti kan gulanya turun. Saya masih penasaran, saya ke lab yang betul-betul lab lah ya, ke rumah sakit. Ternyata memang betul, gula saya memang turun sesudah saya minum purtir ini. Dalam hati, alhamdulillah, saya bilang purtirnya tidak terlalu. Dan setelah saya minum itu terus, pulang-pulang memang saya minumnya 2 pagi, 2 malam, 2 pagi, 2 malam. Sampai 1 minggu atau 10 hari gitu. Dan itu saya cek arah seluruh gitu, tentang penyakit saya, misalnya gula, kolesterol, apa semua. Ternyata vertigo saya lupain ini, yang biasanya saya tuh kalau pagi itu gak bisa bangun, kalau bangun tuh mesti goyang-goyang, duduk dulu, makan dulu, minum obat dulu, baru bisa kegiatan di rumah gitu. Ternyata sesudah saya minum itu, vertigo saya tuh gak ngambung-ngambung lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Saya minum ini udah cukup lama juga ya, dari bulan September tahun lalu. Tapi belakangan kesini ini gak dua-dua lagi, karena kan tahu sendiri dong harganya kan. Nah, jadi saya minumnya waktu satu bulan pertama itu memang dua sampai dua botol. Botol ketiga dua aja, satu hari dua. Terus terakhirnya satu hari satu. Alhamdulillah sampai sekarang vertigo saya nggak pernah tanggung. Gula saya turun, kolesterol saya turun. Biasanya kolesterol saya itu 320, 330, sekarang hanya 170. Saya lupa tadi bahwa hasilnya sama Ibu Tuti sama Pak Asya, maaf deh saya lupa benar. Karena saya lupa bawa hasil labnya, maaf ya Bu Tuti. Oke. Nanti saya bawa, kapan kita ketemu lagi. Iya, udah gitu hasil lab saya tuh trigliseridnya turun, kolesterol lengkapnya turun, asam urat turun, asam urat saya biasanya 8, 7, sekarang 2,9. Semua turun ya, pokoknya. Makanya saya mau bercerita dan mau sharing sama ibu-ibu, bapak-bapak semua. Siapa tahu bapak juga kalau ada penyakit seperti saya gitu ya, coba aja minum purtir yang mudah-mudahan seperti saya gitu. Jangan ingat-ingat kalau kita punya penyakit, minum aja terus. Nanti begitu kita cek baru ketahuan kita tuh ada penyakit atau tidaknya gitu. Yes. Ya, jadi kesaksian saya tuh ini yang saya alami pada diri saya sendiri, bukannya saya dengar dari orang atau minta teman atau saudara. Ini betul-betul di keluarga saya sendiri. Dan anak saya dari sini kok, namanya David. Ya, jadi bisa ditanyakan sama anak saya, betul gak mamanya begitu? Betul gak papanya gitu? Ya begitulah adanya. Saya sangat berterima kasih sama Purtir, karena Purtir ini telah banyak membantu saya dan keluarga. Dan di samping itu saya juga banyak teman. Teman saya itu juga ada yang sakit selalu berobatnya ke Singapura, gak pernah berobat di sini. Keluar negeri, terus udah gitu dalam seminggu harus balik lagi ke Singapura, balik lagi. Alhamdulillah sesudah dioperasi di Singapura, dia pulang ke Indonesia, saya kasih tahu Purtir, dia minum Purtir, alhamdulillah juga dia tuh sembuh. Dan hasil dari lab di Singapura itu mengatakan kalau hasilnya itu orang yang sudah dioperasi itu katanya nggak mungkin tentunya bisa naik lagi lah, yang turun-turun itu malah semakin drop. Ternyata kawan saya itu bagus, naik semua, maka dia juga tidak pernah tidak hadir kalau diundang oleh Purtir. Dan nanti juga saya minta dia untuk memberi kesaksiannya di sini. Ya Pak Sun ya, Bapak kasih kesaksian ya untuk teman-teman ibu-ibu bapak kita yang ada di sini. Iya. Ya begitulah adanya saya dan teman-teman saya yang pernah saya kasih
kasih tahu kurir, alhamdulillah semua tuh merasakan perbaikan. Dan mudah-mudahan ibu juga yang belum mencoba dan udah mencoba, jangan ibu berhenti, berhenti di situ aja. Jangan ibu tuh merasa ah saya ini nggak sembuh dengan kurir, jangan diterusin aja. Intinya di saya, gula saya, kolesterol saya, apa saya semua turun. Padahal saya makannya ya, ibu tahu sendiri lah kalau orang udah masih muda begini makannya kan. Maunya enak-enak aja, padahal dia lupa penyakitnya itu banyak gitu. Ya, untuk saat ini ya, terima kasih nih saya ucapkan sama Bu Rukir. Terima kasih kan ibu-ibu, coba kurirnya, siapa tahu bisa sembuh kayak saya. Terima kasih.